Sudah dilaporkan Pak ke Mabes Pak, siapa aja yang dilaporin Pak? Yang dilaporin adalah satu direktur utama Delta River Internasional Khairul Iskandar Yulkarnain dan Pak Rudi Sutopo. Kalau Rudi Sutopo ini tindak pidananya apa Pak? Yang dia salah itu ya di mana? Beliau itu ya, melakukan presentasi juga datang kepada salah satu ruangan head office bank itu, untuk menjadikan dana dari Jerman milik yang bersangkutan akan masuk ke Indonesia sebesar kurang lebih 150 juta US dollar, di mana 20 juta US dollar akan dipinjamkan kepada PT Bungkus Patragas sesuai perjanjian dari PT Delta River Internasional. Untuk apa Pak 20 juta dolar? 20 juta dolar itu rencananya untuk rencana pembangunan pembangkit tenaga listrik di Bali, Sulawesi Selatan. Tadi 150 juta itu dari luar negeri? Dari Jerman. Jerman itu perusahaan apa Pak yang dari Jerman itu? Kurang tahu. Penipuan menjanjikan bukan apa namanya pendanaan proyek pembangkit tenaga listrik di Wajo, Sulawesi Selatan sebesar 20 juta US dollar yang katanya, dan ada dana masuk milik yang bersangkutan sebesar 150 juta US, tapi dengan catatan harus klien kami ya PT Puspa Tragas harus mengeluarkan dulu keuntungan di depan. Dan sempat presentasi juga di bank Oke. Begitu uang keluar yang dijanjikan 40 hari nggak pernah muncul, 1 tahun nggak pernah muncul, terpaksa kami lakukan laporan pidana di Polda. Kemudian kemana seperti Pak Dino? Pak sini Pak kabarnya Pak, Pak kabarnya di sini Pak, Pak kabarnya di sini Pak. Belum ada pemanggilan. Belum, belum ada pemanggilan. Pak, kontak langsung dengan Rudi Sutoponya sendiri seperti apa Pak? Kalau kontaknya langsung kan dengan direksi ya, tidak lagi mau mencampuri hal ini. Itu tanggapan dari Bapak Tommy Soehartonya seperti apa? Beliau menanggapi kasus ini apa ya? Bapak sebagai kuasa hukum bisa mundur kan dikit? Ada direksinya ya. Dalam ini kuasa langsung ke direksi. Beliau juga tidak ikut campur dalam hal ini. Ya. Maksudnya tidak ikut? Saja ini adalah anak perusahaan. Tapi kan secara langsung kan ini kan perusahaannya kan milik Tommy Soeharto. Mungkin dari dianya langsung atau seperti apa sih Pak? Emang untuk masalah ini untuk mengambil? Bukan. Ini kan keputusan direksi ya. Tanggungan jawab dari direksi PT Bungkus Patragas ya untuk mengambil tindakan. Tapi Tommy Soeharto mengetahui kan Pak? Mungkin tahu. Baru mungkin tahu Pak, belum. Baru mungkin tahu, mesti belum mengetahui atau belum. Belum, belum. Kepastian belum tahu Pak.